ada bayangan putih apa tadi, Jin? Wah, jangan. Itu Jin, dia pergi dari sini. Muncul di lari, tidak di lari. Anginnya deras sakit, nanti bocil nggak bisa bikin video lagi, nanti bocil aduh bahaya ntar guys. Udah cukup segitu aja. Jadi ntar di bukit bocil mau mainan sama monyet, semoga ada nih. Wah, kira-kira berapa lama lagi nih nyampe? Sayang kali ayah bocil, jauh dia guys, kita jemput dia lagi nih guys. Kampret bikin lama ya guys, awas lu ya. Wih, seru kali nih, sayangnya hujan loh, nggak bisa naik ke atas lagi. Coba nggak hujan, guys. Wih, masih di jembatan nih bocil. Wih, tintin wih, cepetlah. Gak sabar bocil soalnya. Semoga nanti di puncak, di bukit maksudnya, gak hujan guys. Kampret nih, kalau sampai sana baru hujan. Wah, sayang sekali. Sambil kita belanja-belanja nanti guys, kita cari ayah bocil. Si jemput lagi nih soalnya guys. Ntar kita balik lagi soalnya, lama jadinya. Buang gak tuh bocil nih. Wah, parah pokoknya. Udah deh, mau tidur dulu nih. One hour later. Duh. Wih, udah jam berapa ini? Waduh, udah jam 1. Ayo bocil, kita cari bocil. Tapi jangan lupa untuk like video ini sampai 100.000 like lebih. Karena semua itu gratis, gak ada ruginya. Dadah, bocil mau jemput ayo bocil dulu ya, dadah. A few moments later. Cil, gimana perjalanan bocil? Berapa lama kamu sampai sini, Cil? Wah, bocil ini guys mau ngajak aku jalan-jalan guys. Bayangkan bocil rela kali kesini jemput aku. Aku awalnya gak mau ikut guys, makanya aku pergi ke tempat temanku dulu untuk jalan-jalan. Wah, bocil ternyata mau jemput, dia nanya, halo ayah bocil di mana? Ayo jadi kita berangkat, aku jemput nih. Ya udahlah bocil, kita jalan ke bukit sekarang, Cil. Iya, kita mancing gitu. Kita nyari monster, kita bawa pulang berteman biar ada teman tidur sama ayah bocil. Wah, serius ya, berapa lama kita berjalan ke bukit? Kira-kira 2 jam gak, Cil? Gak nyampe paling 3 jam. Wah, lama kali ya. Udah Cil, kita langsung berangkat sekarang, oke? Okay? Let's go Cil, naik mobil. 2 hours later. Guys, bocil dan ayah bocil sudah nyampe nih, ayah bocil. Tinggal sebentar lagi Cil, kita tinggal naik. Iya. Naik ke puncak gunung Cil. Kamu dulu. Oh iya ya bocil. Kita kan tadi kan mampir tuh, jumpong di jalan ada tukang pijit. Iya. Tadi guys, kita pijit dulu soalnya pegel-pegel badan kita Cil. Iya. Kita mau naik bukit soalnya guys, jadi kita harus sehat, kita harus fit, bukan begitu Cil? Iya. Nih ayah bocil ngajakin pijet, bocil kan udah bilang dari awal kan abis naik bukit kan pijet dulu kan pegel, gimana sih? Sebelum naik bukit kita pijetnya, jadi lebih sehat Cil. Lihat aja ntar kamu udah, atau kita beli bahan-bahan makanan dulu Cil. Ayo, sebelum dia nyampe dimana? Cil, di supermarket kebiasaan kita Cil. Oke, favorit kita. Iya. Kamu buat tenda gak Cil? Ntar kita nyewa aja Cil. Aku niatnya mau nginep Cil, terus kita manggang-manggang. Jangan aja, mahal. Kita gak bawa uang. Apa? Udah habis uang kita beli pijit. Jangan gitulah Cil, aku ingin nginep di bukit. Wah, para bocil ini guys. Jangan ya bocil, jangan. Kenapa gitu Cil, kamu gak suka nginep di bukit Cil? Kan enak, udaranya segar dingin. Cil nanti pulang duluan, pokoknya pulang aja sendiri, tapi mobilnya ikut aku Cil. Wah, awas kamu ntar bawa mobilnya Cil ya. Iya kan bocil jago naik mobil.
mobil. Udah diajarin sama bro-bronya ini. Wah, parah guys, bucil berani dia. Bahaya ini kalau bucil nekat, guys. Ya udah dah, kita ikutin aja bucil. Terus mau gimana sekarang, Cil? Nanti kita di bukit cuma semenit. Lihat pemandangan, pulang deh. Wah, rugi dong kita 2 jam perjalanan sampai aku tidur beberapa kali. Aku tidur tadi selama kali kayaknya aku tidur nih. Cil. Ya 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 lah. Nginep lah, Cil. Ayah bocil tidur nih. Sih, bocil mau nengok dulu. Bye-bye. Cil, aku ngantuk, Cil. Dadah, Cil. Tidurlah kamu juga, Cil. Berang capek. Enggak, aku mau naik dulu. Mau gimana suasana anginnya? Cepat buka, ayah bocil. Please lah, ya. Ini, Cil. Tunggu dulu. Ini aku buka, Cil. Ya. Tuh. Widih, sini. Hati-hati, Cil. Hati-hati, Cil. Lihat nggak rambut bocil, guys? Nah, hai, rambut bocil, guys. Gimana rasanya, Cil? Senang kau di atas sana, Cil? Anginnya nyampe sini, Cil. Anginnya nyampe sini. Iya, loh. Udah, Cil. Ntar kamu masuk angin, Cil. Udah. Bentar aja, Cil. Sekali loh anginnya, ayo bocil. Ntar kalau kita udah nyampe bukit, baru enak kamu naik ke atas, Cil. Sekarang jangan dulu. Malah masuk angin kamu adanya. Masuk angin, aku nih ngantukku nih. Aduh, aku tidur dulu ya, dadah. Tuh kan, bocil ini malah tidur dia. Kampret bener nih, bocil. Ya udah deh, kita lihat pemandangan dulu lah. Bentar, guys. Wush. Cil? Seriusan dia tidur, guys. Parah bocil ini emang. Wah, guys, kira-kira 10 menit lagi nyampe kita nih. Udah cuaca bukit ini, guys, sudah mulai dingin di sini nampaknya. Wah, bentar lagi tanda-tanda nih, guys. Semoga aja nggak hujan di sana. Gawat kalau hujan, rugi kita ke sana kalau hujan. Bocil dah bangun. Bocil pura-pura tidur dia, aku tahu dia. Kenapa, Cil? Kenapa? Ampun, Cil. Apa maksudmu? Aku udah tidur ini. Masa? Iya. Ini bangun kamu, Cil? Iya. Marah dia, guys. Wih, kampret bener nih bocil. Apa sih maunya dia? Lama kali. Ini macet jalanannya BTW, guys. Gimana ya? Bentar. Aku mau cek lokasi dulu di Google. Semoga, guys, ada yang update lagi di sana. Terus yang sih tahu kalau di sana itu nggak tutup, guys, atau nggak hujan. Parah kalau hujan di bukit, guys. Ya udah deh, guys, kita tunggu aja dulu. Bentar. Wih. Indah sekali pemandangan. Tumben aku perjalanan jauh tapi nggak tidur, guys. Biasanya aku tidur. Itu kalian bisa lihat ada laut di sana, guys. Wow. Indahnya kan? Wah. Bocil ada-ada ya kau ini, Cil. Hewan apa itu besar sekali? Gak tahu, Cil. Semoga nggak ke bukit ya, Cil. Sirenhead, aduh. Sirenhead udah nggak ada, Cil. Ketakutan, bocil, guys. Kasihan dia, guys, ini, Cil. Di pulau lain, tapi... Oh, sini, Cil. Aku peluk, Cil. Jangan nangis, bocil. Gimana kalau kita ke pantai aja? Apa? Ke pantai dia minta, guys. Pasti mau main ADB lagi, ya? Iya, sama mau ketemu monster-monster itu. Wah, kampret kali ini, bocil. Kan bocil jagonya sama monster-monster jahat itu. Cil. Aku punya tebak-tebakan nih, Cil. Ayah bocil, waktu itu kok kamu ninggalin aku ya waktu kita cing di laut itu, ketawa-tawamu. Kamu tinggalin aku udah jatuh gitu, kakiku sakit nih. Maaf, Cil, aku ketakutan, Cil. Serem banget, hewan apa itu yang nyamperin kita, Cil. Ganggu kita lagi mancing, Cil. Sampai kepitingku lupa bawa aku. Itu bukan kepiting, tapi hewan aneh, mistik. Wah, lagi semenit. Gawat. Ayah bocil, lagi semenit kita udah nyampe. Semenit apanya, Cil? Lagi 10 menit nih kita nyampe. Para bocil ini enggak sabaran kali. Emang kamu lagi 20 detik itu, lihat Google Map-nya. Oh iya, tapi kita nyari parkirannya susah, Cil, walaupun enggak apa-apalah. Langsung aja keluar lewat atas. Wah, bocil ini barbar kali ya. Siapa ngajarin bocil barbar gini? Kampret emang dia, guys. Bocil kan genggi. Kakiya genggi. Oh, jangan, Cil. Itu barbar, Cil. Jangan jadi anak nakal, Cil. Bye-bye aja, Cil. Nggak boleh begitu.
Cil, aku punya pertanyaan untuk kamu, Cil. Apa, gendut? Apa yang kita berdiri, dia tidur, terus kita tidur, dia berdiri, Cil? Apa yang kita tidur? Dia berdiri. Terus kita berdiri, huh? Dia tidur. Ayah bucil. Bukan, nyerah nggak, Cil? Nyerah. Itu adalah lapak kaki, Cil. Wow. Ini tebak-tebakan. Iya, apa, Cil? Apa? Bucil pikir dulu. Gini. Bucil sih mikir dulu juga selama kali di bucil ini. Apa yang dia? Apa tuh namanya ya? Dia keluar pas di bawah tanah. Gini, hewan marmut yang penggali tanah itu atau cacing, Cil? Salah, yaitu undur-undur. Oh iya, guys, bucil pintar kali dia. Kampret bucil ya, emang. Di mana kamu belajar kayak gitu, Cil? Iya. Bocil gitu loh. Ayah bocil nih. Biar penontonnya kita seru. Gini loh. Kan ada kulkas. Gimana caranya biar gajah bisa masuk kulkas? Bentar, gimana cara gajah masuk kulkas? Aku tahu, Cil. Gimana? Caranya supaya gajah masuk kulkas, kita buka pintu kulkasnya, Cil. Bener kan? Bener. Sekarang kan gini, kan ada jerapah. Gimana cara masukin ke dalam kulkas? Nah, cara masuk jerapah ke kulkas, kita buka kulkasnya, keluarin gajah, masuk jerapah, Cil. Bener kan? Iya bener, aku tahu kamu. Aku kan pinter, Cil, banyak belajar aku. Sekarang kan ada ular, dia kan cari pesta sama gajah. Siapa yang belum datang di pestanya? Ular nyari pesta sama gajah. Yang belum datang ke pestanya adalah, kasih aku waktu beberapa menit mikir, Cil. Kayaknya sih yang gak datang ke pestanya adalah jerapah, Cil. Bener kan? Jerapahnya di mana? Kan jerapahnya masih di kulkas, Cil. Belum kita buka kulkasnya. Iya, lupa aku, Cil. Tebak-tebakanmu itu tebak-tebakan anak SD, Cil. Kurang jago kamu. Ayo, Cil, gimana kalau kita battle yang apa tuh yang silang ada oh gitu. Tapi kita nggak punya kertas di sini, Cil. Main tebak-tebakan aja kita bagaimana, Cil? Oke. Okay. Wah, parah ini, guys. Hujan lo. Cil, kita entar main tebak-tebakan, Cil. Kita lihat cuaca depan dulu, Cil. Hujan, kalian lihat, guys, kata-kata mobilku sampai basah lo. Wah, gawat ini, guys. Hujan. Semoga entar yang di bukit enggak hujan, Cil, ya. Iya, wah, pasti hujan. Semoga aja hujan. Biar siren head-nya keluar. Bocil ini, guys, mana nantangin siren head? Bahaya lo kalau nantang-nantang kayak gitu, Cil. Kamu ini kampret. Siren head, cartoon case. Maju kamu. Mana takut bocil? Hewan keduanya itu udah punah. Gimana sih? Wah, guys, gawat ini. Masa kita hujan-hujanan di sana? Kampret bener ini emang, guys. Kayak bocil, hewan apa itu? Hewan kan, kok bukan hewan. Cerita apa yang zaman dulu kan ada yang apa itu ya? Bocil ini. Dengar dulu. Ngawur bocil, astaga, Cil. Udah nyampe kita, Cil. Bentar lagi nih, Cil. Kamu siap-siap untuk mendarat, Cil. Ayah bocil punya cerita. Cerita apa, Cil? Jangan cerita hantu, Cil. Serem, Cil. Soalnya kita mau menginap ini, Cil. Oke. Zaman dahulu ada seekor kancil. Lalu, Cil, diam kamu. Ada sebuah raksasa memakai topi, memakai kacamata, memakai di sebuah desa. Mantap jiwa. Dengar dulu. Memakai jenggot. Lalu? Itu jenggotnya besar banget. Terus raksasanya ngapain, Cil? Raksasanya itu dia kan naik mobil sama anak kecil. Dia pijit dia. Suara apa ini, Cil? Tidak, Cil. Cil, apa itu putih-putih lewat, Cil? Apa itu, Cil? Tidak, Cil. Kita mau masukin area terlarang kayaknya, Cil. Aduh, aku mau balik. Bahaya ini, Cil. Aduh, itu apa itu? Aduh. Bentar, Cil. Ada bayangan putih apa tadi, Cil? Wah. Jangan. Itu, Cil.